Bro. Pi. Pegang, Pi. Pegang sempat. Kalian menyingsing mana, Pi? Pinggul jangan sempat. Kalian menyingsing selawar aku. Ini halang buat aku sempat. Ya. Oke, guys. Malam ini gua mau patroli ya, keliling. Gigi langgar. Jadi, ayo. Jadi, ayo teman. Ayo teman. Gelap, guys. Kamera aja, guys. Nah, guys. Ya. Thank you, Pia. Oke, guys. Kayaknya gua malam ini bakal berangkat sama Pajri ya. Yo, gimana Pajrinya? Kamera lu, kamera. Nih, teman-teman mau lepas dulu, mau lepas apa namanya? Hah? Mau ke samping musola dulu, mau lepas tenda itu, bongkar tenda baru. Entar gua bisa ikut enggak ke tengah itu? Hah? Enggak bisa ya? Guys. Jadi malam ini ceritanya kita mau bongkar tenda dulu, guys. Setelah itu baru kita keluar maksudnya keluar daerah rawa-rawa sana. Soalnya udah rawan baik, udah rawan apa? Udah rawan apa, Lan? Rawan soto, apa ada maling. Nah, ya maling. Katanya di kampung mana itu, Lan? Kampung Melayu ya, yang 14 motor hilang ya? Betul. Nah, itu dia. Oke, kita bantu teman-teman dulu bongkar tenda. Jadi beginilah, guys, keadaan di apa namanya di daerah gua itu, orang-orangnya solid semua. Kalau ada apa-apa langsung, ya itu kan ya Rea, langsung turun tangan semua, guys, ngebantuin. Oke, teman-teman, sekarang gua punya kamera ya, kameramen. Nah, ntar gua bakal kesana, tunjukin kesana. Nah, ke daerah sana. No. Jalannya. Guys. Hai, guys. Hai guys. Ini yang mau dibongkar ya? Lah, orang wah ini mana? Nih, yang mau bongkar mana orangnya? Ayo kita bongkar duluan. Tandak dulu. Bentar, kita taruh dulu. Sini. Oke. Udah serem atap begini jaket. Kita lepas tenda dulu nih. Safety ke robohannya, guys. Tadi dulu yang punya si Farid. Oh, di bawahnya dulu, Man. Aduh, iya apaan ini? Yang punya musolanya ini rusak. Taruh di gudang lo. Ya, bro. Ini masih bagus. Masih bagus. Taruh di dalam. Langsung di dalam. Nanti langsung. Lebih turu-turu ya. Pi, malam ini kita rencananya kemana, Pi? Jalan-jalan malam. Jalan-jalan malam ya. Kita nyari apa, Pi? Sesuatu. Apa itu? Belum bisa ditemukan. Jadi kita nggak boleh sebut ya? Iya. Siang aja nyebutnya ya? Siang aja. Kita dapat satu personel nih. Yuk, lu join yuk ya. Siap, persiap. Oke, guys. Lu dari depan ngintarin gitu loh. Nah, ngintarin kamu. Oke, guys. Sekarang kita saatnya muter-muter, guys ya. Pokoknya kita patroli aja ya. Nanti giliran apa gantian sama orang tua. Giliran orang tua maksud gua. Sorry gua nih ngomongnya terbelit-belit. Soalnya ya you know serem, guys. Tadi siang aja keluar-keluar ya kan, pas terjun ke lapangan ya serem juga gitu. Jadi ceritanya di kampung Karang Intan, apalagi kampung Melayu ya, dalam pagar itu nama kampung, guys. Jadi banyak yang kemalingan, rumahnya, motornya, 14 motor, guys, hilang. Dan malingnya itu atau perampok. Percaya banget ya. Maling dan perampoknya itu menggunakan apa? Anuhan. Mesin. Kotak. Kelotok perahu pakai mesin. Dengan apa? Kelotok. Oh, kelotok tuh bahasa Indonesianya apa? Perahu mesin ya. Iya. Tapi yang enggak ada bunyinya ya. Iya. Yang enggak ada. Ya apa mesin gitu ada bunyinya. Enggak apa-apa. Nah, udah kita langsung saja, guys. Santai aja.
Oke, terus kanan lo, kanan terus. Sambil diliput rumah-rumah orang ya. Ya, kita mau mantau-mantau rumah orang. Jadi biar gue jelasin nih cara malingnya itu masuk, guys. Kelajuan Han. Nah, jadi biar gue jelasin ke kalian cara malingnya itu masuk ke rumah warga itu menggunakan jalur ventilasi. Ventilasinya dibongkar. Apa itu bang ventilasi bang? Ventilasi itu yang ada di atas pintu itu, guys. Nah, yang ada di atas pintu. Pi, lu di depan, Pi. Biar lu masuk kamera, Pi. Rantai, teman. Nih, rumah gua udah di rantai. Rumah orang, guys. Rumah siapa tadi yang katanya ventilasinya kebuka? Rumah siapa ya? Rumah lu ya? Bukan, rumah teman. Bentar. Bentar, lu ke depan, rumah siapa yang kebuka? Rumah teman-teman. Namanya? Apa ya, paman anu tadi. Paman. Nah itulah. Nah ini samping rumah, harus kita pantau juga. Oke. Mana? Ya rumah Iki yang ada atas AC-nya itu rumah Iki ya? Berarti rumah Iki yang di belakang sana yang kena. Oh gitu. Gak apa-apa lah ya Mami ini basah-basahan, gue kirain rumah Iki yang ini yang kena. Bunyi apa tuh? Oh bunyi ini ya? Oke guys, amannya. Itu ada pintu kebuka tuh ngomong. Oh, jendela. Sorry. Jendela kebuka. Nah, tuh jendela. Oh, pakai kaca. Kacanya. Nah, itu. Oh, itu dia, guys. Gue kira itu enggak ada kaca. Ternyata ada kaca. Coba gue pantau ke belakang. Lampu dan harus ini. Pantau. Ada tikus ya? Mana tikusnya? Sembang. Udah naik ya? Sembang, guys. Oh, itu dia. Gue liat tikus itu. Kita bertiga saja, guys. Katanya Pak Jiri mau ikut ngejadi ya? Oke, ini rumah... apa namanya? Pesantren ya? Tempat pesantren di sini. Ini kaca kan itu? Oh, enggak ada kaca di sini, enggak ada kaca. Ini rumah gua sama istri gua insyaallah entah. Rendam juga tapi. Iya. Enggak apa-apa. Oke, kita kontrol, guys. Kita mengingari ya namanya ini ya. Lumayan, guys. Serem ini kampung. Jadi kota mati. Bukan kota mati, itu maksudnya desa tak berpenghuni. Kota mati terlalu kasar mah lu. Oh, membahayakan. Awas, itu ada got ya. Eh bentar, itu suara apaan tuh? Itu anu burung atau yang itu kebuka apa nih? Kok kebuka? Kebuka. Oh, udah yang kebuka ya. Ini rumah pengen teman gue nih. Awas nih got ya. Ini petambusan. Oh, tiang listrik yang berbahaya itu ngomong-ngomong udah saat berapa tuh, beberapa jari aja enaknya ya. Sudah sempet kerendam, guys. Ya udah sempet kerendam. Lu kebanyakan bilang guysnya, Okay. Teman-teman kayak. Siap. Oke, kalian. Oke, nih Pak Aspinya udah nggak ada ya? Ada. Bapaknya masih ada sini ya? Oh ya, ini masih dipenghuniin sini ya, diisiin ya. Udah nggak ada. Oke, rumah dua lantai. Nah, ini tikus kemana? Tangkap kalau berani kau. Kebayang nggak kalau gue sendirian tadi? Syukur ada yang mau join, guys. Sinter ke muka gue dong. Nah, guys, jadi ya beginilah suasana di daerah
yang kebanjiran tapi nggak ada listrik dan orangnya nggak ada, guys. Sangat-sangat apa sih bahasa Inggrisnya? Scary menakut apa sih? Pokoknya itulah, menakutkan lah intinya. Gak usah bahasa Inggris. Let's go, cek lagi. Ini rumah Nawawi nih. Ahmad Nawawi ini jomblo, diputusin ceweknya gara-gara. Ceweknya mau kawin. Sian Nawawi. Ini ada rengge orang kan ya? Wow. Rengge. Dipakan ikan. Udah rengge. Kita mana dulu? Kiri kanan? Kanan dulu lah ya. Oke, di sana ya. Kata Hasan di sana ya. Oke. Jadi gue udah bawa pistol satu, guys. Bawa pistol. Ya itulah. Ini ada ya, bapaknya ya. Oh, sini ada bapaknya. Bapak siapa namanya? Bapak Ali ya. Ya itulah. Ini jalan sempit nih. Kulkasnya mengapung, teman-teman. Itu tidak apalah. Ya. Sudah rusak itu. Mau apa boleh buat. Guys, bantu. Bantu. Banyak tikus, guys. Kami mencari ular, guys, tapi enggak ada. Ayo. Tikusnya di atas. Teman-teman semua. Kalian. Itu apa itu? Tiga loh. Pagi siang. Kita mana lagi? Mau cek sana? Sedikit lah ya. Soalnya udah dalam banget. Buset, gede banget tikusnya. Nah, ini kebuka nih. Ini ada orangnya ya. Informasi tikus. Di tempat iki ada orangnya kan ya? Ada. Udah dihuniin kan ya? Di tempat iki kan yang sempat ventilasi kebuka kan ya? Iya. Sempat dibongkar. Sempat dibongkar ventilasinya, guys. Nih ventilasi yang kayak gini nih, sempat dibongkar orang. Cuman nih udah dihuni. Gua rasa stop sini aja. Soalnya ini udah masuk ke celah dalam. Anyway. By the way. Oke. Balik kanan. Itu perlu di atas, oh. Oke, teman-teman. Itu apa di atas tuh? Emang kilap ya? Seng. Oh, seng. Maseng-maseng. Bahasa Indonesia apa, Shay? Hah? Yang dekat pun banget. Han, ke muka gue, Han. Jadi gimana, guys? Kalau masih kurang, komen di bawah ya. Gue bakal ke tengah rawa-rawa nanti ya, kalau ada kesempatan. Soalnya itu khusus orang yang dewasa ke sana, guys. Terus juga membawa senjata ke tengah sana. Kenapa, Bang? Karena ya untuk berjaga-jaga dari yang disebutin tadi. Yoi, epic. Next boy. Santai teman. Santai, jangan kejauhan. Jangan kejauhan listrik teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kami bertiga sendiri. Berisik, guys. Dikeluarin orang. Dikeluarin. Ntar orang keluar. Kenapa? Oke. Iya, gini. Pokoknya kemana senternya mengarah? Ke situ lah kamera. Lu ngapain? Tuh ada ikannya tuh. Ikan. Sapu. Udah dah, jangan diganggu. Punya orang. Oke. Stay focus. Bunyi pagar. Bentar. Oh, ini nih. Kita harus pantau nih. Rumahnya apakah aman? Insya Allah aman ya. Astral. Astral.
mari. Salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Aman ya di sini ya? Aman, aman. Bentar. Oh, gue kira tadi enggak ada kacanya. Syukur alhamdulillah sih, guys. Di daerah sini aman gitu loh anunya dari itu apa tuh? Coba lu jinjit. Oh. Apaan tuh? Iya. Ini rumah Seman ya? Iya, iya. Oman. Seman. Seman Pit. Oke, okay, guys. Mulai ada aura-aura kasihnya, guys. Heeh. Enggak apa-apa. Takut kita juga bertiga. Kalau ada di antara kita bertiga yang kerasukan, mana yang kau pilih? Jangan kayak gitu. Kalem. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu rumah Rashid ya. Ini langsung dijual rumahnya, guys, yang gua omongin kemarin. Ini punya siapa sih? Punya Putri kan ya dulunya ya. Terus yang diamin siapa? Rahmatan itu. Oh, nyewa. Ngekos. Oh, ngekos. Mana yang bener nyewa apa ngekos? Nyewa ngekos apa bedanya? Bedanya, guys. Oh, oke. Okay. Sayangnya di sini enggak ada makhluk ekstra yang digantungin. Okay. Pemandangan indah kan, guys? Itulah malam. So scary. Bismillah. Ada yang perlu kita takutkan? Ini hidup sama satu. Mari, mari makan. Itu bebek. Itu bebek saya, guys. Udah pindah atau gimana? Udah pindah. Oh enggak, Om, maksudnya masih di diemin? Masih. Oh. Lumayan kan, guys? Iya, lumayan. Enggak apa-apa, guys. Santuy. Ini bebek saya, santuy. Buru aja nih. Buru aja nih. Jangan kayak gitu, biarin dia istirahat. Biarin, ha. Ngemeng-ngemeng udah seperut, guys. Seperut orang dewasa nih. Gua sih masih bocah, jadi seperut orang bocah. Oh, ini ada yang tidur di sini. Mungkin. Oh, gua kira itu lampunya ternyata warna putih. Kan coba ke belakang. Pinter belakang. Oke. Okay. Aman, guys. Udah enak, guys. Kalau sendiri di dalam gini, guys. Air dingin, guys. Udah nyembur, guys. Rumah gue, guys. Rumah lo ya? Yang kena juga ya? Iya. Mana ventilasinya? Coba kita cek. Gak apa-apa, rumah. Aman. Enggak, kan kita mau lihat ventilasinya. Cuma terendam air aja rumahnya. Kan cuy. Ventilasi yang mana, Pak? Enggak. Ventilasi aman. Cuma rumahnya sedikit terendam lah. Dingin lah. Enggak. Oh, cuma rumah Iki yang ventilasinya dibongkar? Yus. Oh. Nah, dari mana? Ini ibu. Wah, sampahnya numpuk nih. Allah. Lawang sorong, Bang. Rumah Nopi ini beraja sudah. Beraja. Dingin masih. Dingin kan sini. Berani masuk, merengkut nyawa ini rumah. Merengkut nyawa ya. Itu tikus loh. Kejang langsung kalau masuk. Itu apa tuh? Di sini, awalnya. Bebas sampai perut lah. Sini aman. Di sini udah nggak ada itu sih, hawa-hawa misterius. Apa hawa mistisnya udah nggak ada. Yang ada hawa mistis tadi yang disop di depan sana, guys. Namanya, guys. Ya. Oke. Oke, namanya sensor, guys. Ini ada listrik.
itu dia. Udah abang lagi perang sama Elsa, itu bunyi apa sih? Banyak banget tikusnya. Tikusnya lagi terus tes. Oh ini ngungsi juga ya, nggak ada orang lagi. Oke. Eh bentar. Gue tadi kayak dengar orang yang nafas gitu tuh, mana ya? Bener guys. Iya. Takut aja kan. Tapi enggak. Mas, lu pernah takut deh? Lu nggak pernah takut? Iya itu salahnya. Nggak pernah takut sama apa sih? Jadi ini ya. Huh. Oh, ayam, ya ayam siap. Lu mau makanin dia? Makanin, kasih makan Bambang. Ini handphone gua udah hampir kena nih. Coba dia balik. Handphone gua di sini. Di sana udah mau sampai sana nih, nanggung nih. Iya. Ya udah nih, ini handphone gua. Kita amanin dulu. Amin. Ini pegang. Eh, cinta ke gua. Ini enggak ada yang kebuka kan? Enggak ada yang kebuka. Tarik kotak dulu. Nah. Om ini sok pemberani sekali. Tapi dingin. Wah, kepalanya bercahaya. Astagfirullahaladzim. Apa itu cicak ya? Di sini masih ada orangnya guys. Oh saya ada orang. Diam. Oh paman itu. Banyak pamannya sini. Mau banyak pamannya ya? Iya paman. Assalamualaikum. Salam. Enggak ada serem-seremnya ya kalau nya sama gua ya. Gak nantang. Ini apa tuh? Masih dengan tikus yang sama. Oh. Ah, apa tuh? Itu bebek udah pada diam ya, atau bebeknya tuh di atas genteng itu. Di atap. Bebek yang kemarin, guys. Ya guys, udah sedada orang dewasa ya. Ya cicak yang nempel di ini. Apaan tuh? Ini guys, ini udah ada orang sini ya? Iya. Tuh, lampunya nyala. Berani sekali dia, kan? Sana. Mau di sini kalau dengin apa hubungannya? Enggak ada yang berani masuk kalau kedinginan, kan? Oh, ini bapak-bapak sini ya? Itu deh. Bapak siapa namanya lupa? Pak Jeri ngasih tahu. Bapak Rama. Bapak Rama ya? Bapaknya Rama atau Bapak Rama namanya? Bapaknya Rama. Oh Rama, bapak. Ini embun ya? Enggak. Men, mau hujan. Assalamualaikum. Nah itu spot kita yang mandi kemarin tuh, rumah itu tuh guys. Nah itu yang proyek yang terhentikan. Karena ya panasan. Serah lu dah, Pi. Di sini dingin guys, lebih daripada 25. Dari tadi bunyi mulu. Nah itu ada cukong. Ada kapal tuh, ada kapal, ada perahu. Lu coba naik kan? Wah, Naruto, Sasuke. Alhamdulillah, udah di tangga gua. Sambil ngantri. Enggak banget ya rasanya. Jadi tadi setannya enggak berani normal ya. Karena dingin. Iya. Bukan karena kita ya. Iya. Karena dingin maksudnya. Ini kuat kan? Sendal dulu, ayo. Thank you.
Awas, ini tajam ya kiri kanan. Saya takut ketinggian gua. Tajam kiri kanan. Luar biasa, bro. Jangan berisik ya. Duduk dulu. Jadi guys, so far so good ya. Gak ada yang aneh-aneh. Entah apa yang mereka yang takut keluar atau kayak gimana. Kedinginan juga bisa. Jadi di tempat tadi yang banyak pohon mangga dan ada tiang listrik tadi, itu kata Hasan itu ada penghuninya di sana, cuman gak nampakin diri. Yoi, lo pernah ngeliat Han? Dia takut tapi ceritain katanya. Ceritain Han. Ceritain aja, ada kita kok. Di mana lo ngeliatnya Han? Di rumah. Di rumah siapa? Di rumah nenek. Yang mana rumah neneknya? Yang sebelah, yang ada salon itu. Yang ada salon, oh. Yang lo liat apaan? Orang di kaca nempelin tangan sama kepala. Pas banjir tadi? Sebelum banjir. Jadi udah ntar kita tungguin orang keluar ya? Iya. Dia udah gak berani lagi nongol tuh. Udah gak berani lagi nongol? Iya. Karena dingin. Ada Syekh di sini. Ada Syekh. Syekh Novi. Karena kita lebih menakutkan. Maksudnya banyak dosa. Astagfirullahaladzim. Kita lebih agresif dong. Yuk kita lanjut lagi. Pi itu apa, Pi? Kayu. Apa? Woi. Guys, apa kalian ngeliat nih? Kau dekat-dekat ngapain? Takut ya? Itu apaan? Cuma kayu. Yakin? Kayu. Kita harus berpikir positif aja itu. Itu aja rumah. Itu bagian siapa? Enggak tahu. Kita lagi pulang. Dari sini untuk muka sini. Pas sudut muka sini hanya kita sementara kemuha. Ya udah, mulai patroli. Yang depannya kamera juga. Yang tas gue mana? Ini guys. Oh ya. Ini abang siapa nih? Udah ya, gue anu senter udah nyala, nyalain aja. Udah lindung rumah juga. Iya. Oke. Okay. Ini ada Aro ini. Lampu nih. Ini Om Alek nah. Om Alek. Oh, ini padang mati lampunya. Ada orang nembak situ? Iya, ada. Siapa tuh? Itu Buan Opit. Enggak ada lain di sana. Warna kuning ujung sana arah jam 2. Ujar Buan Opit arah ke mata ada suara tembakan. Suara tembakan bukan lampu kuning, lampu nembak. Sekarang kita gigil, guys. Mantap. Kita breaknya berapa? Jam mana? Jalan muka guys, bukan belakang karena belakang padang. Bahan. Enggak, maksudnya belok kiri lagi kah? Iya. Atau lurus saja? Lurus saja. Eh, lurus saja. Nadiin gigit. Alek. Enggak ada maling sini. Ya Allah. Guys, kita menggigil banget. Bang, jangan bang. Maling, kencang banget teriak. Kencang banget, bikin takut.
Kalau ada maling yang menggigil ini. Jangan jangan masuk teritori orang. Di mana? Eh, lu yang lihat makhluk itu di mana? Kasih tahu gua. Di atap, di lantai 2 atau lantai 1? Promosi rumah hantu. Promosi anu loh. Boleh calon. Tapi bantu, jangan jangan nih. Ayo. Skill unlock. Bentar. Gimana Han? Kasih lihat. Di sana. Ya, celana gua sobek. Makin sobek. Ada apa di sana? Lu ngeliatnya pas kapan tuh Han? Lu pulang dari mana yang itu? Mana? Lu ngeliat dari luar ke dalam atau dalam keluar? Luar, dia di dalam. Terus itu aku jalan lah. Dia geser. Masih contoh gimana? Oh seperti ano? Lu hadap sini, hadap sini. Michael Jackson. Itu ikam jalan sih. Oh. Jalan. Geser dia. Tiga kali geser. Oh. Di mana? Oh, jendela yang ini. Pasti ke jendela loh. Pasti ke jendela. Mukanya kelihatan enggak? Polos. Apanya? Polos. Polos. Mukanya enggak ada gitu ya? Enggak ada bordirnya. Enggak ada. Tablonnya enggak ada. Ini. Telepon. Lapor. Siap. Lapor. Nah, jadi setelah ini kita langsung lapor. Tadi yang di tengah itu ada apa itu? Warna kuning nembak-nembak ke kita. Oke. Nah, ini abang-abang. Standby. Oke, gas. Gas 3 kilo berapa liter? Pakai jas hujan rapi aja dong. Di sini macet nih. Basah. Udah. Nah, jadi anu gelandangan lu semua. Gas. Ya, bro, kasih gas. Sampai di sini enggak, Pak? Suruh lah. Untri sampai ujung sana. Untri sampai ujung sana. Sampai rapit. Sampai rapit. Lagi buka saya, guys. Ini gimana kita nih? Udah standby. Pulang dulu, Bang, ya. Oke, guys. 3 kilo berapa? Guys. Alhamdulillah, guys, sudah kelar, guys, ya. Saatnya kita pulang, ganti baju, ganti celana. Karena gue sampai sobek nih. Sobeknya sepaha. Ambilkan 3 bungkus. Bang. Ya. Kemana lagi nih? Udah selesai, Bang. Iya, keliling kampung tadi, Bang. Ya.